Pihak yang diamankan, pertama, saudara TRP, Bupati Kabupaten Langkat periode 2019-2024. Kedua, saudara SJ, PLT Kadis PUPR Kabupaten Langkat. Ketiga, saudara DT, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat. Keempat, saudara SH, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kelima, saudara MSA, swasta kontraktor. Keenam, saudara SC, swasta atau kontraktor. Ketujuh, saudara MR, swasta atau kontraktor. Kedelapan, saudara IS, swasta atau kontraktor. Kronologis kegiatan tangkap tangan ini yaitu semula sekitar pada hari Selasa 18 Januari 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara atau pihak yang mewakilinya, di mana diduga telah ada komunikasi dan kesepakatan sebelumnya yang akan diberikan oleh saudara MR. Tim KPK segera bergerak dan mengikuti beberapa pihak, diantaranya saudara MR yang melakukan penarikan sejumlah uang di salah satu bank daerah di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sedangkan saudara MSA, saudara SC, dan saudara IS sebagai perwakilan dari saudara ISK dan TRP menunggu di salah satu kedai kopi. Saudara MR kemudian menemui saudara MSA, saudara SC, dan saudara IS di kedai kopi tersebut dan langsung menyerahkan uang tunai. Tim KPK langsung melakukan penangkapan dan mengamankan saudara MR, MSA, SC, dan IS berikut uang ke Polres Binjai. Kemudian tim KPK menuju ke rumah kediaman pribadi saudara TRP untuk mengamankan TRP dan ISK. Namun saat tiba di lokasi, diperoleh informasi bahwa keberadaan TRP dan ISK sudah tidak ada dan diduga sengaja menghindar dari kejaran tim KPK. Selanjutnya, tim KPK mendapatkan informasi bahwa saudara TRP telah datang menyerahkan diri ke Polres Binjai. Dan sekitar pukul 15.45, WIB dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan. Para pihak yang ditangkap beserta barang bukti pada saat penangkapan ditangkap dengan sejumlah uang berupa Rp786 juta. Kemudian dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.